Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah. Mengawali pagi kita di awal Ramadan dengan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, menyempatkan tadarus dan dilanjutkan dengan aktivitas harian kita, dan kami berharap semua jamaah sudah melakukan santap sahur, alhamdulillah insyaallah, dan telah melaksanakan salat sunah tarawih baik berjamaah maupun bersendirian tadi malam. Insyaallah jika tidak ada halangan, di setiap hari meski singkat akan ada nasihat untuk anak pribadi, baik juga untuk seluruh rekan-rekan jamaah Facebook ya. Kita ambil sekitar 5 sampai 7 menit setiap harinya insyaallah jika tidak ada halangan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada sebuah amalan sederhana, zikir dan doa yang memang dianjurkan, yang bisa kita baca menjelang berbuka puasa. Di antara zikir-zikir dan doa yang sangat baik dibaca sebelum berbuka puasa itu adalah tentang dua hal yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai dari hambanya, dan juga ada dua hal yang memang menjadi kebutuhan asasi, menjadi pedoman yang sangat prinsip, yang sangat kita butuhkan di akhirat kelak. Apa itu? Dua hal yang Allah sukai dari hambanya itu berbunyi tentang asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya bahwasanya Allah adalah Tuhan yang esa. Allah dalam syahadat itu kita mengakui Allah adalah Tuhan kita, Dia adalah pemilik jagat semesta. Itu adalah yang Allah sukai dari hambanya. Nah, kalau kita berdoa, kalau kita niatkan untuk sendiri, maka domirnya menjadi hamzah, menjadi alif, menjadi asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Tapi kalau baiknya kita rubah domirnya menjadi kita, kami, maka kita libatkan, kita niatkan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, anak istri kita, orang tua, saudara, sahabat, dan seluruh umat muslim secara umum. Maka yang pertama yang Allah sukai dari seorang hamba adalah pengakuan, ikrar, syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, nasyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah nastaghfirullah. Allah suka bila mana hambanya beristighfar kepadanya, memohon ampun kepadanya. Kita semua ini adalah ahli dosa, kita ini pernah dan pasti berbuat maksiat. Maka jika kita tidak mampu berlomba-lomba dengan orang-orang soleh dalam ketaatan, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah, mari kita berdoa, mari kita berlomba dengan orang-orang yang ahli maksiat dalam mereka bertaubat kepada Allah. Itu dua hal yang memang Allah sukai dari hambanya, syahadat kepadanya, dan juga adalah istighfar kepada Allah, mohon ampun kepadanya. Dan ada dua hal yang memang menjadi kebutuhan primer pokok kita di akhirat. Ketika sudah di akhirat, kita tidak lagi membutuhkan rumah, kita tidak lagi membutuhkan kendaraan, kita tidak lagi membutuhkan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Yang kita butuhkan adalah dua hal yang memang tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah, melainkan itu adalah semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah nas'alukal jannata, minta pada Allah surga. Dalam riwayat lain dikatakan nas'aluka ridhaka wal jannah, minta ridha dan juga surga. Dan yang kedua adalah wa na'udzubika minan nar, atau dalam riwayat lain wa na'udzubika min sakhatika wan nar, minta daripada dilindungi daripada kemurkaan Allah, marahnya Allah, tidak relanya Allah kepada kita, dan juga api neraka. Jadi ada dua hal kita minta, mendapatkan surga beserta ridho Allah, dan juga meminta agar terhindar daripada siksa dan azab di neraka, dan juga murka Allah SWT. Ini kapan dibacanya? Dibacanya menjelang berbuka. Maka usi nafsi wa iyyakum bittaqullah, mumpung dan ini adalah hari pertama bulan Ramadan, ada baiknya sama-sama saling mengingatkan ada adab dan cara kita berbuka yang baik, sebagaimana guru-guru kami salafun shalih mengajarkan. Jadi ketika menjelang azan maghrib itu baiknya kita sudah dalam keadaan berpakaian rapi, menutup aurat, baik lagi sudah menghadap kiblat, sudah dalam keadaan berwudu. Ada tiga syarat. Ini baik saja dilakukan sebelum berbuka. Sudah mandi, berpakaian rapi, pakaian sholat, menghadap kiblat, dan juga sudah berwudu. Ini adab kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terburu-buru untuk segera menyantap makanan berbuka kita, meskipun di hadapan kita, di hidangan di depan kita ini banyak sekali makanan yang lezat, tetapi sempatkan diri 3-5 menit kurang lebih untuk mohon kepada Allah. Doa tadi bisa dibaca sebelum berbuka. Jadi jangan buru-buru. Tipsnya sederhana, kita luangkan waktu sebelum azan maghrib. Jadi semuanya makanan kalau bisa sudah siap sebelum itu. Maka adab yang pertama, ketika azan berkumandang, ucapkanlah doa sebagaimana umumnya kita makan. Karena kita melakukan aktivitas yang kita lakukan adalah makan, bukan doa tidur, bukan doa musafir safar, tapi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, seperti biasa. Lalu setelah itu, jika dulu ada sebuah amalan dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, dari seorang alim ulama dari Al-Azhar Kairo, beliau mengatakan jika minum, jadikanlah potongan minummu itu diputus, dipatahkan menjadi 3 kali. Jadi setelah Allah barik lana, cicipi apa saja yang paling ringan dulu, air putih, susu, sirup, sedawat, cendol, dan sebagainya, dengan 3 kali patahan, dengan setiap patahannya diawali dengan bismillah, dan setiap akhirnya diakhiri dengan alhamdulillah. Singkat saja, bismillah, minum, alhamdulillah, bismillah, minum, alhamdulillah, bismillah, minum, alhamdulillah. Setelah itu apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ada doa yang sangat bagus, yang mungkin tidak banyak kita yang mengamalkan. Ini adalah sebuah nasihat buat kita semua. Doanya berbunyi dzahabal zama'u wabtallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga. Jadi memang puasa itu sangat haus orang. Wabtallatil uruq, telah basah kerongkongan, telah basah tenggorokanku. Kita bersyukur. Watabatal ajru insyaallah, dan telah ditetapkan, kita mohon agar Allah telah menetapkan pahala ganjaran bagi kita dari puasa kita, yang semoga Allah berkenan menerima amal-amalan puasa kita. Itu adalah doa setelah meneguk yang ringan, lalu setelah itu pegang. Gapailah apa yang paling dekat dengan kita. Ya kurma, ya jajannya, ya biskuitnya, ya boleh nasinya, pegang sebagai isyarat begitu. Lalu katakanlah Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika. Maka ketika katakan ala rizkika, pegang dia dengan penuh kesyukuran, bahwasanya ini adalah makanan, rezeki, minuman, ini semua dari Allah. Kita tidak berdaya, tidak kuasa terhadap apapun untuk mendapatkan, untuk menggapainya. Jadi Allah semua yang memberikan. Dan bersyukur ala rizkika, dan atas rizkimu ya Allah, syukuri, renungi, pahami, ini adalah semua dari Allah. Aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Maka setelah itu makan, silahkan makan. Atur diri,
sesuaikan dengan kadar kemampuan, kapasitas perut masing-masing. Jikalau ingin langsung ngejos, langsung makan berat begitu, pastikan Anda juga bisa melaksanakan sholat tarawih, sholat maghrib berjamaah. Jika ada kesepakatan di kampung, di masyarakat, di musola, masjid sekitar, bahwasanya kita sholat berjamaah dulu baru makan, silahkan. Maka disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Demikian kiranya program ini, namanya programnya baru terpikir, namanya Kurma Kultum Ramadan Muslim Madani. Kurma Kultum Ramadan Muslim Madani. Semoga di setiap harinya, tidak hanya setelah subuh, kapanpun sempat, insya Allah kita bisa berbagi pengingat pada baik kebaikan, amal-amalan yang mungkin terluput dari kita, lupa dari kita, sehingga kita bisa mengamalkan ini semua sembari berusaha menjadikan Ramadan ini, tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Semoga Allah tidak menjadikan Ramadan ini menjadi yang terakhir bagi kita, tapi kalaupun menjadi yang terakhir, insya Allah ini akan menjadi yang terbaik bagi kita dengan cara semakin memahami, memaknai Ramadan. Ramadan yang sudah-sudah, kita sudah cukup menyesal dengan terlewat begitu saja. Maka Ramadan kali ini harus menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.